jam piro iki? 9 lebih 7 menit dari Cilacap akan ke Semarang. Ternyata sampai di Sukaraja tahu serutonya lebih wow. Sehingga tadi saya tanya, "Lu Mas, kenapa setirnya belok sendiri?" Ternyata dia kesedot bau seroto. Nah, ini serotonya. Dan seroto di sini yang menarik, biasanya sambelnya adalah yang ini salah. Sambelnya adalah sambel kacang, seperti sambel pecel. Ini seroto yang khas dari Sukaraja. Semua ditulis asli. Yang asli sih ngerti orang ngerti aku. Yang ada yang menarik, tiba-tiba di sebelah saya ada yang mau promo. Apa ini? Oh, sambel. Sambel pantura, ada sambel bawang, ada sambel peti, teri. Ini ada yang menarik, sambel mangut. Jadi orang yang suka pedes dan merasa hidupnya belum pedes, silakan makan sambel ini. Saya tak cari yang pedes-pedes di Seroto Sukaraja. Loh, Bu, mendone pun, Bu.